Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 6 Mac 2022, ya, lebih kurang jam 10.50 pagi, ya. Ha, saya berada di Kampung Sementer. Kapar Kelang. Ha, kerana apa saya berada di sini? Kerana saya menghantar tempahan rempek viral, ha, tinggallah berkurangan dalam balang tu, ha, sebab biasalah perjalanan jauh kan terentak-terentak dia terlalu rapuh, ya. Dan juga menghantar tempahan nasi lemak warisan ilmu, ya. Maksudnya ditempah oleh sahabat saya, ya, Tuan Alias. Ya, baiklah. Tuan Alias, bolehlah sila tolong kongsikan, ya, untuk merasai. Ha, sebab apa? Sebab yalah sekarang ni dengar-dengarnya nasi lemak warisan ilmu ni mempunyai keunikan rasanya. Jadi Abang Alias teringin nak rasa bagaimana, ya, keunikan rasa. Jadi sekarang ni bolehlah merasainya, ya. Silakan Tuan Alias untuk memulakan merasai akan keunikan rasa nasi lemak warisan ilmu, ya. Silakan. Okey, terima kasih Cik Nur Hijau, Puan Nur Hijau, kerana saya ucapkan terima kasihlah pada sahabat saya ni Nur Hijau kerana sudi datang pada pagi ni membawa nasi lemak warisan, nasi lemak warisan ilmu. Begitu jauh beliau datang, sanggup memenuhi permintaan saya ni, kan? Yeah. Alumlah, walaupun saya ni ada sikit gastrik, yeah, yeah, tak boleh makan banyak cili pedas, yeah, yeah. Tapi kalau macam mana teringin tu, orang kata tak rasa tu. Oh, tadi, ya. Silakan. Saya ingat orang kata ni teruja lah nak rasa si lemak warisan ni. Saya pun buka lah ni. Bagaimana? Oh, di sini ada tiga macam sambal, ya. Tiga macam sambal. Sambal udang. Ya. Yeah. Sambal udang, sambal sotong, dan sambal paru. Baik. Jadi saya buka dulu lah. Ya, silakan. Ini tak sabar lagi ni. Ini ada telur ni. Separuh, ha? Separuh telur, ha? Dengan ikan bilis. Ya. Ikan bilis sikit. Nasi lemak ni macam mana? Nasi lemaknya agak bagus nampak ni. Dia punya, nanti saya ambil dia punya bau nanti. Wangi, eh. Bau wangi, okey. Baik. Lepas tu saya nak try tu sambal paru dulu, ha. Ya. Saya nak cuba sambal paru. Sambal paru. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sambalnya, parunya pula bagaimana? Bagaimana? Okey, rasanya sedap. Terasa dia punya sambal tu. Baik. Okey, sekarang rasa dia punya pedas, dia punya apa ni, ramuan rencah dia tu. Secukup, ya, rasa. Secukup rasalah. Ya. Baik, kita rasa, okay, sambal. Sekarang saya rasa sambal udang. Okey. Tu dia. Udang dia. Okey, kita rasa udang dia, ha. Kena buang dia punya. Ya, yeah, ya. Yeah. Buang dia punya kulit dulu lah. Okey. Saya rasa udang, ha.
Bagaimana udangnya? Memang udangnya pun oke, bagus, sedap. Boleh bagi. Lah. Wah. Sama udang boleh bagi. Lah. Dia. Baik, ada satu lagi sambal. Okey. Sotong. Satu lagi saya ambil. Sambal sotong. Ha, kita rasa sotongnya betul. Oi, semua favorite. Wah, sotong saya punya favorite ni. Oh. Okey. Okey. Terbaik. Sampai tak terkata. Sehingga tak boleh nak ucap ya. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Tak boleh nak ucap kata-kata lagi. Punyalah sudah. Baik, macam ni dulu. Boleh order ni kalau ada majlis. Kan? Memang sentiasa. Sentiasa boleh buat. Terbuka. Tempahan. Tempahan sentiasa terbuka. Cuma pun saya ni orang tak kurang makan pedas. Tapi hari ini dengan tiga sambal ni. Kita teruja juga lah. Teruja lah. Untuk menikmati nasi lemak. Warisan ilmu. Boleh tak apa ni Tuan Alias kongsikan bagaimana rasa udang? Sotong dan paru, adakah rasa dia fresh ataupun seperti yang agak lama? Bagaimana? Okey, tiga-tiga sambal yang saya rasa ni semuanya asal fresh, baru. Tak ada rasa macam masam ke atau macam ada bau-bau ke, bau basi ke apa, tak ada. Tak ada, fresh ya. Semua tiga-tiga ni okey. Ya, bagi saya lah, saya kan. Kalau saya kata saja nak membuat cerita tu, saya tak pandai nak buat cerita kan. Sebab saya tak pernah benda kurang makan cili ni. Inilah saya cakap dengan orang tadi, dia cerita yang benar. Benar. Kan. Baiklah ya, Tuan Ali. Terima kasihlah kepada Nurjo sekali lagi. Ya, sama-sama. Baik. Dimurahkan rezeki ini. Amin. Dan dapat banyak tempahan. Amin, amin, amin. Saya doakan. Okey. Baiklah, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Terima kasih juga pada Tuan Alias ya. Ya, baik.